Minakakatak pikeun ngurangan beban ekonomi masyarakat utamana keur masyarakat anu teu mampu, aparat kepolisian Polresta Bandung ngokolakeun di renovasi imah anu teu layak huni di Kecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung. Katak ngomean imah teh ngaubkeun personel polisi diwawogan ku warga tepi ka dipaju kalawan gancang. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo ngaresmikeun pamangunan imah teu layak huni di Nararaga Poean Bayang Karaka 78 di Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung. Rasa kabagja katiten ti kulawarga Taryono, warga kampung Sukamanah Desa Bojong Kunci, Kabupaten Bandung, anu antukna imah anu dicicinganana salila ieu direnovasi ku Polresta Bandung. Salila mang tahun-tahun nganti, dirina jeung pamajikan katut barudakna, cicing di imah teu layak huni. Pangnakitu kaayaan imahna anu samemehna mangrupa wangunan tina bilik, hateupna ge balocor. Tapi kulantaran teu boga biaya keur ngomean, dirina ukur pasrah tumarima kana eta kaayaan imahna. Tapi satu tas lila nganti antukna eta bantuan teh nyampak. Terancangna, prak-prakan pawangunan imah teu layak huni teh butuh waktu salila 14 poe. Kegiatan peletakan batu pertama, pembangunan dari rutilahu menjadi rumah layak huni. Di mana kegiatan ini memang berdasarkan gotong royong yang diprakarsai oleh Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kades, sehingga masyarakat berkenan untuk berlomba-lomba, berbuat kebaikan, saling membantu, dan kenapa dipilih rumah Pak Taryono ini? Karena rumah Pak Taryono ini dilihat bahwa rumahnya berdasarkan anyaman bambu, kemudian tiap hujan selalu merembes dan malam-malam selalu kedinginan, sehingga curhatan atau keluh kesahnya daripada Pak Taryono ini nyampe kepada Muspika Kecamatan Pamengpek, dan alhamdulillah sudah terkumpul anggaran untuk membangun rutilahu ini. Dengan insya Allah 14 hari ke depan, kita akan melaksanakan kegiatan peresmian. Eta pangunan imah teu layak huni teh mangrupa ketak kasababaraha kalina anu dikokolakeun ku pihak kepolisian Polresta Bandung. Dinamprona, prak-prakan ngomean imah teu layak huni teh ngaubkeun personel polisi, diwewegan ku warga tepi ka prak-prakan pangunanana dipaju kalawan gancang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.